Halo guys, nah kayaknya Upin Ipin lagi nonton TV tuh guys, ini lagi nonton TV Among Us. Nah ya kan, nah lagi nonton Among Us nih, soalnya gamenya lagi populer banget nih di dunia, banyak lagi yang main. Ya si Upin Ipin sekalian makan Oreo ya, mantap. Loh, kayaknya Upin Ipin ketiduran dan makan Oreo Supreme. Upin tidur, Ipin juga tidur. Lucunya ya. Aku kayaknya jadi Among Us ya. Kayaknya aku jadi impostor. Aku harus nangkep si Upin. Haha, pasti aku akan menang nih jadi impostor. Semoga aja menang. Ya, aku akan cari Upin dulu. Semoga aja dapat ya. Hehehe. Gimana ya Upin? Kiri? Apa kanan? Oh, kayaknya ada di situ tuh. Oke, akan ku bunuh. Iya, hahaha. Yang ini, ini dia. Hei, Upin. Hihihihi. Akan ku sakiti kau, Upin. Hihihi, aku akan menang jadi impostor. Hehehehe. Tidak, Ipin, jangan, jangan, jangan sakiti aku. Karena aku nanti masih makan ayam goreng, masih makan es krim di sono tuh tadi habis benerin ini. Ya, tolong jangan sakiti. Hehehehehehe. Biarin, aku bisa dikasih ayam goreng. Hehehe. Iya. Tidak. Hahaha. Kau tega sekali, Ipin. Hahaha. Hah? Kau apakan ini? Kakakmu sendiri loh, Ipin. Kalau gitu gak akak kasih ayam goreng sama es krim. Ya maafin Ipin ya Kak Ros. Cuma main-main aja jadi Among Us. Nah, cuma main-main, tetap nggak dikasih ayam goreng sama es krim. Aku punya tongkat ajaib. Ini lihat. Nah, terimalah ini, Ipin. Tetap nggak dikasih ayam goreng sama es krim. Ya. Hah? Upin jadi hantu. Maafin Ipin ya, Upin. Upin, ya. Maafin Ipin. Tuh, soalnya nggak sengaja. Hah, sengaja-sengaja, nggak usah. Tolong jangan sakiti Ipin, please. Ipin cuma main-main aja. Tolong jangan, please. Duh, nyapu dulu, bersihin rumah, biar kayak istana. Aduh, kotor. Oh iya ya, si Upin Ipin belum bangun ya, udah jam 7 pagi. Kayak harus dibangunin. Upin, Ipin, buka pintunya, udah pagi nih, jam 7. Buka, woi, Upin, Ipin. Ntar agak rusakin loh pintunya ini. Rusakin aja kali ya, pakai kaki. Iya. Pintu. Harus dibersihin dong. Tuh kan bener masih tidur. Harus dibangunin. Tolong jangan sakiti Ipin. Tolong Ipin ke cuma main-main aja he. Ampun, ampun kakak. Jangan sakiti Ipin. Tolong, jangan. Please. Kakak nggak sakitin kamu, Ipin. Cuma mau sapu mukamu biar bersih. Nah, mau disapu? Oke. Sapu lidi. Makanya bangun udah pagi. Kamu akan disapu lagi. Sekarang gantian Upin. Cuci muka dulu, woy. Jam 7 pagi. Bangun, bangun. Rasain. Bau apa nih?
Hah? Siapa ini ngerusakin pintu? Tadi aku denger jedor-jedor. Ini siapa yang ngerusakin pintu ya? Hah? Pelakunya Kak Rus apa? Ini di sebelahku. Hehehe. Iya Kak Rus nih nakal. Iya upah Kak Rus pelakunya. Hah? Kamu akan push up 10 kali sebanyak mungkin. Ya. Semangat terus ya. Ayo, ayo. Iya.